Sejak Senin pagi, tim khusus Polri bersiap menggelar rekonstruksi ulang di Duren 3 dan Jalan Saguling. Kedua rumah itu berjarak kurang dari 1 km. Polisi bersenjata lengkap terlihat mengamankan lokasi rekonstruksi ulang. Selain kepolisian, Komnas HAM dan Kompolnas juga dijadwalkan mengikuti kegiatan ini. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan rekonstruksi akan memperagakan 78 adegan di 3 lokasi berbeda. Rekonstruksi melibatkan 5 tersangka, yakni Irjen Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Akan meliputi 78 adegan di rumah Magelang, sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Tim khusus Polri menggelar rekonstruksi ulang pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Rekonstruksi dilakukan di 3 lokasi berbeda, yakni di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, dan rumah singgah Ferdi di Magelang. Wes, makasih. Mantap.